One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Wih, Om Hao. Siapa, Mas? Ya, situ. Siapa lagi? Di sini yang ngobrol kan cuma kita. Tapi sekarang yang ada di sini bukan cuma kita loh, Mas. Hah? Maksudnya gimana nih? Ya, di ruangan ini juga ada kehadiran sosok-sosok lain loh, Mas. Hah? Sosok lain gimana nih? Yang bener, ah. Jangan nakutin gue. Ini jujur ya, Mas, ya. Aku dari tadi sebenarnya lihat ada sosok putih yang berdiri di samping emas loh. Waduh, bener-bener ya. Ada apaan sih samping gue? Jadi tak... Ngapain lu? Anumpang neduh, Bang. Di luar hujan. Oh, enggak bawa payung. Kagak, Bang. Oh. Lain kali bawa. Iya, Bang. Saya ada payung nih, pakai aja. Mohon maaf, Bang. Apa? Enggak bisa pegang. Ya udah, nunggu di sini aja sampai hujan reda. Makasih, Bang. Tapi jangan berdiri di sini. Lu udah gosok gigi belum sih? Kenapa, Bang? Mulut lu bau jamban. Chan, apa Om? Nih pocong kasih tempat duduk, Chan. Aduh, ngerepotin aja lu, bencong. Pocong, Bang. Gak usah deket-deket, mulut lu bau jamban. Maaf, Bang, lupa. Ya udah, gue maafin. Salaman dulu dong. Mohon maaf, Bang. Apa? Gak bisa salaman. Udah, Chan, ambilin kursi, Gi. Nih, sini nih, duduk sini. Om Hong gak apa-apa kan sebelah nama dia. Oh, gak apa-apa, Mas. Udah biasa saya, Mas. Udah, lu duduk sono. Misi ya, Bang. Jangan lompat-lompat, keramiknya pecah. Maaf, Bang. Kaki gue diikat, jangan dicorokin. Jalan lu lama. Sabar, monyet, kaki gue kan diikat nih. Orang lagi jalan susah-susah, malah dicorokin. Ini udah gue ambilin kursi, duduk sini kamu, Cong. Udah diambilin kursi, makasih ya, Bang. Ekon. Ngapain di dasar? Ngejungkel, Om. One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Aduh, apa sih tiap hari berisik mulu? Ganggu orang lagi belajar aja. Tumben rajin amat. Ya emang akhir-akhir ini aku lagi suka belajar. Belajar apaan lu? Belajar rebahan di sofa. Biasanya kan aku rebahan di kasur. Itu berarti lu males-malesan. Udah kuduga, bocil laknatayan lu mana mungkin jadi rajin. Ya mai gimana lagu, Om? Hah? Gimana? Ya mai gimana lagu, Om? Ya mau gimana lagi? Lu ngomong jangan dibolak-balik, ngapa? Nambah beban pikiran aja lu. Itu dia siapa, Om? Dora. Masa lu gak tahu kalau dia Dora? Ayo keluarkan alat ajaib dari perutmu. Bukan Doraemon. Aku tidak bisa mengeluarkan alat ajaib dari perutku. Bisanya ngeluarin apa dari perut? Ngeluarin tai. Jorok lu. Ayo dong keluarin. Jangan, woi. Udah pada gila lu ya. Kenapa, Om? Au ah. Ngomong-ngomong, Dor, setahu gue lu kan punya teman cowok yang petualang juga kan? Oh, Jamaluddin. Bukan. Rahmat Kartolo. Bukan. Setia Novanto. Bukan. Lu gak usah ikut-ikutan. Apa teman yang kau maksud adalah Diego? Nah, iya bener tuh si Diego. Wah, Diego sekarang sudah jarang bertualang denganku. Lah, kenapa? Dia sedang sibuk dengan hobi barunya. Hobi apaan? Tanyakan langsung saja ke orangnya. Hai teman-teman, namaku Diego. Hey Diego, namaku Brian. Shin-chan, nama lu Shin-chan. Ya benar, sekarang aku punya hobi baru. Hobi apa kalau boleh tahu? Cosplay karakter anime. Wow, keren sekali Diego. Wah, banyak duit berarti lu ya? Kok banyak duit, Om? Lah, buat bikin kostum dan lain-lain kan budgetnya lumayan, Chan. Gak semua cosplay itu butuh biaya besar loh. Hah, masa sih? Ada satu cosplay favoritku yang low budget banget. Cosplay apa? Cosplay apa sih? Cosplay Titan. Nggak pakai modal, tinggal buka baju terus lari-lari keliling kampung.